Hello YouTube, selamat datang ke channel saya, channel Sadin. Okay, korang, hari ni aku nak buat satu tutorial macam mana korang nak buat intro dekat YouTube korang. Okay, intro untuk YouTube korang lah, intro macam ni, macam aku punya ni. Cara nak buat dia. Okay, cara nak buat dia aku boleh tunjuk kat korang. Okay, mula-mula korang kena masuk page ni, pendroid.com. Bila korang masuk je, okay, start pada mula . Masuk je dia akan keluar macam ni. Okay, bila keluar macam ni, korang pilih lah, korang pilih yang mana korang nak. Tu macam ni kan, basic je. Banyak lagi, dia banyak banyak jenis. Kalau korang buat game, korang cari lah yang jenis game gaming ke, yang boleh tengok top, yang mana top. Ini korang buat game kan, kalau jadi main PUBG ke, korang boleh tengok banyak orang share. Orang share kalau tengok kat sini. Macam-macam jenis. Okay, kita ambil satu lah. Kita ambil yang contoh yang ni, PUBG . Okay, bila korang dah buka macam ni, contoh korang buat live PUBG ke kan, korang nak buat intro ke pasal PUBG ke, korang boleh banyak-banyak benda dalam page Penzoid ni. Jadi korang bila dah jumpa satu yang korang minat, korang open je clip maker ni. Korang tekan je ni. Nanti dia keluar terus software dia. Okey, lepas tu kat sini teks ni korang type lah gaming korang. Contoh macam aku type Sadin. Salah. Balik. Salah lah. Sini. Ni korang buka. Jangan new project, korang buat je project ni. Okey. Project ni korang kena okey, pergi dekat sini tepi ni yang nak edit. Jadi korang nak buat size dia berapa. Kalau korang punya video 2K, korang buat 2K. Kalau video korang just HD, korang buat HD. Kalau korang buat 2K, 4K ni lagi lambat lah. Korang nak kena rendering. Tak kisahlah korang nak buat yang mana kan. Contoh kalau biasa orang pakai HD lah, frame rate ni pun boleh letak 60 ke, bagi lawa kan. Lepas tu background tak usik, jadi pergi yang dekat text ni, group text ni. Teks ni yang korang nak kena ubah. Teks ni contoh Sadin. Salah. Teks ni memang teks. Okay, teks ni nama. Okay, yang ni bawah ni. Yang ni korang kena adjust. Korang adjust Sadin huruf besar Sadin. Adjust yang ni sini. Baik. Sadin. Okey, tekan enter. Okey, nanti keluar Sadin. Ini dia punya belakang dia. Jadi dia ada dua ni. Kau dua-dua kena buat nama sama. Sadin. Jadi kau tekan enter. Nampak. Jadi macam ni. Jadi kau boleh play tengok macam mana dia punya. Jadi biasa ni. Ini just music ini, tak ada pergerakan. Dia jam macam ni lah. Ini biasa, kita cari yang lain. Okay, ini lah. Cari yang lain. Cari yang ya, stylo sikit macam loading ni kan. Biasa. Ada banyak. Ada banyak.
simple-simple je lah. Sini kan. Ada banyak yang cantik ni. Kalau korang cari sendiri kan, memang banyak cantik. Yang ni sebenarnya simple lah. Ini macam ni simple. Korang. Okay, maaf lah tadi. Tadi tu macam simple sangat lah. Jadi korang dah okay ni, korang terus tekan right ni. Pilih yang ni HD kan. Kalau kata buat HD lah. Kalau buat 4K, buat 4K. Kalau video buat 4K lah. Okay, korang pergi dekat ni. Circle, tak payah adjust ni. Adjust text je. Ini semua dah buat dah. Korang adjust ni, pengarut dah jadi. Cari text. Ni name ni yo ni pun kena adjust semua ni. Aku tukar contoh kalau atas ni, aku tukar abang lah, abang geren, abang contoh abang sadin contoh kan. Betul, kena buat 4-4 sekali sebab dia punya frame tu. Tak semua. Ke? Kau tengok play. Di yang kedua ni, yang grup kedua ni, korang buatlah sardin. Kau orang lah, nama korang apa ke, nama korang kadok ke, nama korang ni ke. Sardin enter. Sardin enter. Sardin enter. Okey. Jadi jika korang dah buat semua ni, dah semua dah ni, okay, korang play, korang tengok. Sedap kat Abang Sadin. Channel lah, channel. Channel ke? Sedap juga channel kan? Vlog lah. Sorry lah. Vlog mengarut pula aku ni kan. Tiba nak buat serius pula. Cantik pula aku tengok ni. Kan aku yang buat lagi. Korang boleh je nak adjust colour dia, colour lain ke, ikut korang lah. Sini ada colour. Atau aku nak ubah colour hitam ni. Ni benda tau.
macam the relax sikit kan. Yalah. Kita apa tadi? Biru kan. Biru. Macam ni je. Oh, dah buat semua ni. Kita tengok eh. Baik. Dah ulang balik. Cantik. Okay. Tadi dah korang okay ni. Semua okay. Okay, tak adjust lah ni. Mengagut korang adjust. Korang ni je. Korang download je kat sini. Buat lah. Good quality ke Airstream ni lagi lambat tunggu. Aku tunjuk yang faster lah. Aku buat faster kan. Sebab korang nak tunjuk kat korang je. Kalau korang buat lagi bagus Airstream quality ni. Maknanya gambar lagi lawa. Lagi jelas. Buat render. Dia nak render video tu. Kan. Render yang faster jadi tak lawa. Extreme quality ni dia render lambat lah. Makan kau punya memory lah. Jadi tunjuklah satu. Nanti aku start render video aku eh. Ni aku tahu ni kau buat MKB pun boleh se. Okay, try. Nampak, dia start. Buat faster senang. Faster tak cantik kalau buat lain. Kau buat yang ekstrim tu cantik gila. Kalau aku buat faster memang benda so cepat kan. Benda tak cantik lah. Kau lukis gambar pun, kalau lukis kau buat video pun nak satu hari ni siap, memang tak cantik lah video kau. Kau kena edit, bagi power terus slow. Macam aku ni pun cepat-cepat kan. Yang ada-ada sebab kan. Kalau lawa-lawa tak lawa. Tunggu. 51 second 50. Kalau tengok processor korang, kalau processor korang slow lah. Processor korang kuat lah. Lajulah dia render. Dia render download your video. Bila siap boleh download lah video kau. Kita buat second. Ok, siap dah. Ok, dah siap. Korang download je. Download. Nanti dia auto download. Tunggu je. Nampak ni. Siap download lah. Ok, aku buka eh. Tengok. Green screen ni korang boleh lah nanti buat macam lepas ni kau buat apa tu panggil chroma key kan, hilangkan hijau ni bila tak video korang kat sini. Jadi bila flow tutup je dapatlah video yang cantik. Ulangi. Kalau macam ni kan, ni aku buat cepat, dia macam tak smooth, dia macam kasar sikit tulisan dia, kasar. Kalau kau buat extreme tu dia cantik, smooth, semua gambar HD gila ni. Sebab ni kalau kau buat faster ni macam kau nak urgent lah. Tapi kalau orang ni kau biar extreme lah, aku rasa memang dia akan buat detail. Okay jugalah, tapi dia tu ada kasar-kasar kat tulisan tu, dia tak smooth. Lepas dia pergerakan dia tu kasar.
Lepas tu kejap je lah, siap. Jadi selamat mencubalah korang. Aku harap korang like lah page aku. Aku pun baru lagi. Korang like, korang subscribe dan tekan butang loceng. Mana tahu aku ada benda aku nak share, aku akan share kepada korang. Jadi selamat mencuba. Okay, bye-bye.